ambil tuh dia defense. Oke, kita naikin. Nah, ini defense-nya seperti ini. Anjir, ini sedingan ular tanah, coy. Ini adalah sedingan ular dari Cerodostoma atau ular tanah dengan nama lokalnya ular gibuk. Tuh lihat teman-teman. Jadi dia tuh mempunyai pola seperti batik seperti ini nih. Coba dijelasin kameramen. Tuh lihat. Coba kita tarik. Oke. Oh, enggak ada. Biasanya kalau ketonggeng suka ada di bawah-bawah batu seperti ini, teman-teman. Dulu saya juga pernah membahas serangga ini di video yang lama ya. Kini saya sedang berburu lagi karena dulu sempat saya rilis. Oke. Enggak ada. Apa tuh tadi? Gak ada. Anak kadal besi. Tuh di sini. Oke, jadi lihat ketemu satu nih. Tuh dia lagi defense. Jadi dia ini pertahanannya ngeluarin cuka dari sini nih, patatannya. Tuh, jadi ini baunya kayak seperti sip, kita bakal ambil. Coba ini yang kecil deh. Dia langsung defense tuh, ngeluarin bau. Lihat. Kalau untuk capitannya sendiri tidak akan berefek, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada luka terus kesemprot sama dia itu tuh baru sakit. Tuh baunya nyengat, dia defense. Jir. Oi. Tuh, dia defense. Tuh, coba di zoom kameramen. Nah, dia defense. Oke, kita naikin. Nah, ini defense-nya seperti ini nih. Tuh. Jadi pertahanannya seperti ini. Sip, kita taruh lagi aja deh. Oke, dapat satu. Lanjut. Oke, kita menemukan sebuah sedingan ular. Tuh lihat. Dan ini menuju ke dalam ya. Dalam ya, Bang. Nah, ini sedingan ular nih. Coba jagain dulu. Tutup. Kak, saya mau searching. Ke dalam nih sedingannya. Iya, ke dalam. Oke. Tuh, lihat. Udah lama ya? Enggak, ini baru ini. Anjir, ini sedingan ular tanah, coy. Ini udah. Ini adalah sedingan ular dari Cerodostoma atau ular tanah dengan nama lokalnya ular gibuk. Tuh lihat, teman-teman. Jadi dia tuh mempunyai pola seperti batik seperti ini nih. Coba dijelasin kameramen. Tuh lihat. Ini ular tanah, teman-teman, atau dengan nama ilmiah Cerodostoma atau kalau Selasma Rodostoma. Jadi dia ini nama lokalnya ular gibuk dan ular ranjau darat. Kenapa dipanggil ranjau darat? Karena ular ini memang suka gigit tiba-tiba gigitnya. Tuh. Ini berbisa tinggi, teman-teman. Jadi kalau ketemu ular yang seperti ini, os, mending dihindari. Nah, ular ini nih memiliki kamuflase yang sangat bagus, teman-teman. Jadi kalau dia nyatu sama daun itu, aduh, udah luar biasa sih. Makanya ular ini disebut ranjau darat karena memang dia nyerang pas ada ini ya, orang lewat. Ini lubangnya ada di sini nih, teman-teman. Aduh, susah. Ya udahlah, kita lanjut aja pencarian kalau jengkingnya. Kita baru nemu satu nih. Tadi juga saya sip lah. Ini keren sih nemu ular sedingan ular tanah ya. Jadi kita harus tetap waspada karena lihat tuh medannya seperti ini. Sip, ini udah kita zoom. Gak kelihatan, teman-teman, udah di zoom sekalipun ini karena memang lubangnya kecil. Susah mau di zoom berapa kali juga, lubangnya kecil. Itu apa tuh? Nggak ada, teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi si ularnya lagi nggak ada di lubang itu, kita cuma dapat shadingannya doang. Tuh lihat, kita cuma dapat shadingannya doang, ular tanah si ranjau darat. Sip lah, lanjut. Oke, teman-teman, jadi kita bakal pindah posisi karena takut mengganggu ular tanahnya itu, takut ada di sekitar sini ya.
Soalnya kita lagi nggak pakai tool safety. Udah, pergi. Kita baru dapat satu aja. Kita udahan dulu di sini karena grimis. Tunggu video selanjutnya, teman-teman. Mantap.